MCP versi baru guys. Jadi di MCP versi ini yaitu adalah versi 1.0.5.1 guys. Bertemu lagi dengan saya Master Krab 874 dan di video ini saya akan showcase lagi MCP versi baru guys. Jadi di MCP versi ini yaitu adalah versi 1.0.5.1 guys. Dan ini sangat-sangat bagus banget dan di sini juga ada fitur terbaru ya guys. Jadi jika kita ke sebelah setting di sini guys, di sini ada sini guys. Ini apa ini? Waduh. Sini ada yang kayak ginian, waduh guys, saya gak tahu apa yang kayak gini, ada VR guys. Jadi guys ini juga bisa buat VR guys, waduh kayaknya udah support VR ini guys. Ya guys di sini juga ada debug gitu ya. Di sini waduh, di sini tambah banyak guys. Enable debug Weavers unlock renderer yang nggak tahu guys. Sini. Waduh guys, di sini masih banyak. Waduh, ini sangat-sangat bagus banget MCP versi ini. Dan oh my god, di sini udah ada developer option ya guys. Jadi kita ke lanjut ya, ini masih sama guys, Netherland masih ada ya. Oke, kita ke audio. Waduh guys. Wow, oh my god. Kita ke audio, di sini sudah ada weather volume guys. Master volume, jukebox. Waduh, udah ada jukebox ya. Kayaknya gak tau guys, kayaknya udah ada blok baru ya. Kayaknya ini ada jukebox. Saya gak tahu, pokoknya saya gak tahu guys. Waduh guys, kita ke sebelah video juga. Di sini sudah ada fancy lifts dan juga ada VR hide GUI. Fancy grafik ya, bagus-bagus sekarang. Oh my god, sekarang guys VPS-nya udah bisa kita atur. Oh my god, di sini ada wow. Nah, oh my god guys, tadi VPS saya nge-lag tadi kalau saya lihat di sini. Ya, oh my god guys. Jadi sangat pengaruh sekali guys, VPS ini sangat pengaruh sekali. Kalau misalnya lihat di atas, VPS menjadi 10 guys jika kita ke sebelah sini. Dan kita sudah tidak nge-lag lagi. Yes, guys. Akhirnya sudah ada yang seperti ini dan kita juga bisa atur render distance pas Option VR pasti ke pokoknya gak tahu. Di sini ada 3D rendering. Oh my god guys, waduh tambah ribet ini. Dan di sini texture packnya masih sama. Dan guys tadi VPS-nya bisa kita atur guys. Tadi saya sudah ganti VPS-nya ke 10 jadi nge-lag guys. Jadi guys MCP ini sangat-sangat bagus banget. Jadi yang mau saya akan kasih linknya di deskripsi guys. Dan di sini juga saya akan cobain My World. Apakah ada blok baru guys? Kita coba guys. Wow, akhirnya guys ada MCP versi baru. Guys. Jadi yang mau download saya akan kasih linknya di deskripsi guys. Oh my god guys, sekarang sudah ada skin kita di sebelah kiri guys. Di sini udah ada hood. Oh wow dan oke, kita akan benerin dulu guys. Dan ini masih beta ya, masih beta, waduh. Oke, kita ke video guys. Kita mau view bobbing sama beautiful skies. Ya, dan saya agak tahu fancy lift. Oh. Guys, yes, akhirnya guys. Jadi, ini adalah MCP yang sangat-sangat bagus banget guys. Jadi, saya mau di sini mau cekidot apakah ada blok baru ya. Mana ya bro? Nggak ada blok baru di sini cuy. Waduh, parah ini. Oke. Dan kita mau cobain apakah thread masih berfungsi ya. Akan coba di sebelah sini. Oh, kita masih bisa thread guys. Yes, akhirnya guys. Waduh, ada fitur baru. Yeay. Oke guys, karena di inventory gak ada blok baru, jadi di sini saya akan
gunain komen, yaitu dengan slash set blog apa namanya, lupa lagi guys, kita cari blog border. Oh ya guys, saya lupa iniin apanya posisinya. Kita mau cari blog border, nggak ada armor stand coba. Nggak ada guys. Aduh, apa tuh ya, ada reaktor core. Yah, nggak ada, buset lah. Kapan adanya itu? Dan oke guys, kita akan coba stained glass. Karena saya nunggu-nunggu stained glass atau kaca warna-warni, kita kasih 5 guys. Dan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Boom. Yah guys. Waduh. Yah. Masih warna putih ya. Jadi gak ada blok baru guys. Cuman di sini sudah ada fitur baru dan wow, bagus banget guys. Jadi guys, dan segitulah MCP versi baru untuk kali ini. Jangan lupa yang mau download, saya akan kasih linknya di deskripsi guys. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya Mastercraft874. Dan guys, saya akan bertemu kalian lagi di video berikutnya. Dadah, peace out. Thank you.